kedua, kami menyampaikan bahwa tugas-tugas kepala desa itu tidak mudah, apalagi sekarang ini sudah tiap tahun tambah anggaran. Itu anggaran ini bukan untuk dipakai pribadi, tapi untuk digunakan untuk masyarakat. Harapan kami agar saudara kepala desa secepatnya belajar memahami aturan dan perundang-undangan agar tidak ada tersangkut nantinya masalah hukum dalam penggunaan anggaran. Dan untuk para kepala desa yang sudah bertugas selama ini dan Pak Camat agar dibantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan kepala desa Sinaga, kiranya tidak ada masalah nantinya dalam hal penggunaan anggaran dana desa. Yang ketiga, saya menitipkan masyarakat Bupati Sinaga Sematupang yang kemarin ada 3 calon untuk segera rekonsiliasi sama kepala desa, menyatukan semua yang kemarin ikut bertarung, ya, jangan sampai ada masalah lagi, ada gejolak sosial atau bahkan ada pengkotak-kotakan, ya. Dan saya harap juga kepada Mama Minang yang hadir di sini, yang mungkin keluarga dan tim sukses daripada Pak Kepala Desa yang baru kita latih ini, mohon segera untuk kembali seperti biasa, karena desa ini masih homogen, masih keluarga besar mungkin dari opung-opung di atas. Ini jangan gara-gara pemilihan kepala desa jadi masih ada atau gejolak yang tidak baik dalam para datang. Ini saya minta secara khusus juga kepada para tokoh masyarakat yang ada di sini, bahwa pesta kemarin kepala desa sudah selesai, secepatnya berguruh bersama, ya. Saya pikir ini bukan tugas yang berat memang kepala desa. Habis pelantikan mungkin entah nanti malam atau besok mungkin syukuran dan undang mereka hadir agar bisa berdoa bersama agar desa ini semakin berkati Tuhan. Kemudian yang berikutnya, sebentar lagi ini akan kita melaksanakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Saya bermohon kepada kita semua agar jangan ada yang golput. Dan ini saya perintahkan kepada kepala desa, tolong semua yang di dusun-dusun itu arahkan masuk TPS, jangan ada yang golput. Sekaligus juga saya minta ini semua kepala desa, kepala sekolah, dan Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Ramil, jangan ada yang golput. Tingkat partisipasi pemilih harus tinggi. Akapak Tuhan Nauli, Tuhan Nafas Atun, Songo Sendra Masa, Sendra Mata, Tumang Bupati Disun, Ibani Amang, Bupati, Bersuruh Hadani, Nabi Sidi Amang, Dutun, Pas Ahmad Tuhan Muda Tuhan Nani, Lapas Atun, Pak Tuhan Nauli, Sekalus, Pas Atun, Sendra Mata, Ulus. Asmiroha Doon, Dina melantik anak niba, Ima si berengki sinaga, apalagi Tuhan. Marlas Miroha Hami, seluruhna keluarga ni sinaga si matupang narung di hutaun. Di bahaya ini amang, anggia malap tu, kejam nama umurnya amang, abtu bisumna amang kecudulan nyari, dapat na liluluan, jupang na jilalahan kecudulan ni, horas mada amang, bah horas mahami na patuh bahan nubeson, horas maita selu na butima. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita. Begitu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mau kami berdoa.
dan Sinaga Simatupang bahwa kemenangan daripada RGM Sinaga adalah untuk mencapai cita-cita program misi dan misinya dan menyatukan seluruh warga desa Lumbar Sinaga Simatupang untuk bersatu padu membangun desa Lumbar Sinaga Simatupang.